Makan Maggi malam ni rezeki dia. Sebab apa makan semak Maggi je? Sebab papa tak trade lagi ah. Papa tak trade lagi kan? Papa tak trader lagi kan? Ada trader. Tak nak trader dah kali ni. Kenapa? Sebab makan semak je. Tak nak. Sian dia orang. Bapak dia dapatlah makan bibinya. Baik dia. Makan lah. Sikit apa? Ayuh. Papa tak kacang. Tak sedap. Ni favorite bapak lah waktu bawa kecil tu. Sedap lah kacang. Dia kacang kuah tu. Kacang kuah? Kacang ni favorite bapak tau. Gimana tu? Mari lah sini sama-sama dengan bapak. Kau makan apa? Apa tu? Dia bawa layan. Dia dah dapat nikmat lah. Dia dah dapat tune dia. Tak, kita tahan. Tahan lah. Sebab dia pun nak rasa ni. Tapi sedap sikit. Dia dah dapat tune dia lah. Tadi dia tak nak. Walaupun berjalan kan, kita tetap kena jaga aircon player nampak tu. Kita tengok ni aircon. Ini aircon. Sekejap kita tengok. Muhammad Hafiz. Dia untuk hari ni dia punya profit 6 USD. 6 USD maksudnya 6% lah. 6% tengok. 6% 604 tu maksudnya dia aircon set lah. So kalau 604 tu 6 USD lah. Dia punya modal 100 USD. 6 USD daripada 100 USD maksudnya 6% lah. Robot dah buat untuk hari ni. Aircon okay, semua step okay. Nak kira banyak lagi aircon klien yang lain. Kalau okey semua, kita masuk tidur lah.
Sambil ditemani oleh anak-anak. Tunjuk. Ha, dengar makan apa? Tunjuk, tunjuk. Kacang. Tunjuk, tunjuk kacang macam mana rupa. Tunjuk, tunjuk. Oh, kacang, kacang apa? Kacang. Kacang rebus. Nah. Ni dekat resort Hotel Teluk Intan. Kan, dia punya konsep tidur dalam kemah apa? Mongolia. Ha, Mongolia. Kemah Mongolia. Kan. Mongolia. Kan. Assalamualaikum. Okay, pagi baru kita dekat resort lah. Jom kita tengok pagi ni. Tak ada aktiviti kan, kolam pun buka pukul kolam? 9. Ha, kolam buka pukul 9. So kita tengok dulu lah apa yang ada kat resort. Kita jalan mana? Kanan ke kiri dulu ni? Kanan lah. Ha, ni kemah ya. Ha. Macam ni konsep dia, ini untuk 5 orang ni. Untuk 5 orang. Nampak ha? Ha, ni untuk 5 orang. Yang macam ni, ada jiran kita ni semalam ada. Ha, ini dia punya konsep tandas dia dekat dalam. Dekat sini dia tengah buat tandas awam. Oh, ada pintu kat belakang ni. Pintu ni mana? Ha, ada apa kat dalam? Oh, boleh pasang baju ke sini? Ha, atau ada kegunaan dia je? Oh, ada meja basuh. Saya pun tak tahu boleh guna tak ni. Oh, sini pun boleh makan ni, ada meja. Ayam yang gede ayam. Oh, jadi boleh ayam ah. Ayam Belanda. Okey, lalu balik tempat kemah. Mongolia. Ya, ada masuk kemah besar ni. Ha, ni kemah paling besar. Dia ada jacuzzi. Tu kan kolam dia tu namanya jacuzzi. Apa nama? Ha, ni ni. Dia kemah paling besar lah. Kalau dalam filem tu dia kemah ketua suku. Kemah ketua suku lah. Dia ada jacuzzi lah. Ha. Ini tak salah saya tengok ni 600 kan. Dia ada dua kemah. Dua kan. Ketua suku. Dia dah balik? Dia dah pergi? Keluar. Litik? Ha, litik je kita tengok litik. Mana litik mana? Mana itik? Kat mana itik? Mana itik? Jantan tina? 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 Okay, ni kawasan lobby ya. Lobby hotel ni. Resort ni. Kat sini dia buat apa? Sofa je dia. So, kat sini dia punya pantry lah. Dapur dia lah. Ni hall dia. Kunci ya. Hall dia. Ini dia punya farm house. Dia ada bilik tak? Bilik, dia ada bilik lain tak? Yang mana? Dia ada bilik lain lah dekat sini ya. Bilik lain tu kira dekat atas lah. Dia bukan konsep tema Mongolia. Dia dekat atas. Jom kita tengok. Ada? Mana? Jom. Ha, ini konsep bilik lah. Konsep hotel. Dan jika kawan-kawan yang tak nak tidur dalam kemah, boleh tidur kat sini. Bagi kolam, bagi kolam jadi air sikit. Macam petang sekarang, air dia macam terpang sikit. Kan? Bagi buat kita air sikit. Ya. Air dia siap di kolam dah kata. Jom, kita siap untuk menyusul perjalanan kita ke destinasi yang seterusnya. Jom.